Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri menjadi narasumber pada pelaksanaan Sarasehan Bela Negara yang digelar oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Senin, tanggal 11 Desember 2017 yang bertempat di Gedung Waleneto Tondano, Minahasa. Dalam pemaparannya di hadapan para peserta Sarasehan, Megawati selaku Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menyentil soal semangat gotong royong dalam memperkuat jati diri dalam semangat bela negara, terlebih memaknai ideologi Pancasila sebagai lambang negara. Menurut Megawati, dalam memaknai ideologi Pancasila bukan hanya sekedar dalam melaksanakan sarasehan, seminar, dan diskusi, namun yang terpenting implementasi budaya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain Presiden ke-5 Megawati hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan RI Jenderal Purnawirawan Yamijat Riyakudu, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe SE, dan juga menghadirkan dosen Unsrat Manado Dr. Ferry Liando sebagai moderator. Streaming News.tv.